welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau berbagi tentang cara edit foto peach anti gagal di Lightroom. Oh ya, sebelum ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung kita ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya ya. Pertama-tama seperti biasa kita klik plus kanan bawah untuk menambah foto. Kemudian kita klik aja foto yang mau kita edit teman-teman ya. Kemudian kita klik tambah. Jika sudah, kita klik semua foto teman-teman ya. Kemudian kita cari foto yang mau kita edit. Tinggal klik aja ya teman-teman. Nah, ini foto asli teman-teman ya, belum editan. Pertama-tama saya edit dulu bagian pencahayaan. Ini bayangannya saya tambah dikit, hitamnya saya kurangi. Karena ini udah terang ya teman-teman, gak usah terlalu diedit teman-teman bagian pencahayaan. Kemudian langsung ke bagian pewarnaan teman-teman. Seperti biasa, klik icon kanan atas. Kemudian saya edit dulu bagian biru karena ini paling dominan ya. Ini kejernihannya saya kurangi. Kemudian warnanya juga saya tarik ke kiri dan luminasnya saya kurangi juga dikit. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian warna biru mudanya ini juga kejernihannya saya tambah. Warnanya saya tarik ke kiri, luminasnya saya tambah dikit. Untuk warna hijau, kejernihannya saya kurangi aja teman-teman. Seperti ini. Kemudian untuk warna pinknya ini warnanya saya tarik ke kanan biar lebih estetik ya warnanya ya. Warna merahnya juga kejernihannya saya tambah dikit. Oke, kemudian klik selesai dan di temperature ini kita tarik ke kanan ya teman-teman ya. Biar menghasilkan warna yang lebih peach. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini temperature-nya bisa ditambah ya teman-teman untuk menghasilkan warna yang lebih peach seperti ini. Oke, kemudian bisa pencahayaannya diedit juga teman-teman ya. Ini bayangannya saya kurangi aja seperti ini. Oke, selesai. Kita lihat before afternya ya. Ini before atau sebelum, kemudian after. Gimana? Cantik dan estetik banget kan? Selamat mencoba!